bisnis Ovod ini persentase. Selamat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Nah baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Fahru Rozi, alamat Desa Ketangga, Kecamatan Suela. Jauh Bapak Ibu ya? Ya jauh, tapi saya bisa sampai di sini. Artinya apa Bapak dan Ibu? Anda yang berada di sekitar Mas Bage dan sekitarnya rugi kalau tidak sampai hadir di tempat ini Bapak Ibu. Ya, saya cerita sedikit. Ya, sebenarnya saya tidak menyangka saya bisa hadir di tempat ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Kemarin ya, saya sudah sampaikan sama leader saya sakit kemarin ya, zuhur itu ya. Terus tadi malam ya saya pergi berobat ke salah satu posku di Desa Ketangga dan malam-malamnya itu saya jangan-jangan. Ya, tapi saya teringat langsung terlintas ya, ada satu kata yang membuat saya kuat, yang membuat semangat saya muncul, ya, bangkit Bapak dan Ibu. Apa kata-kata itu? Kata ganti kata tetapi dengan walaupun. Saya teringat kata-katanya beliau. Akhirnya tiba-tiba panas saya turun, ya. Jimat. Dan sampai di sini alhamdulillah. Wah, mudah-mudahan langsung sehat ya Bapak dan Ibu. Luar biasa. Ya. Bapak dan Ibu, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada founder sistem kita yaitu Star Leader Pak Ahmad Nasir Ridho. Berikan tepuk tangan untuk beliau. Nah kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, memberikan peluang kepada saya untuk belajar di tempat ini. Kemudian kepada para GTP yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, kita ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada mereka semua karena dengan susah payah mereka mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya sehingga acara kita pada saat ini bisa terlaksana dengan lancar. Oke Bapak dan Ibu, di setiap ada acara seperti ini kita ada yel-yel Bapak dan Ibu ya. Dengan yel-yel itu merupakan semangat bagi kami ya. Karena kesuksesan itu dibutuhkan semangat Bapak Ibu ya. Mau tahu yel-yelnya? Oke. Ketika saya menyapa dengan semangat pagi ya, bukan selamat Bapak Ibu ya. Semangat. Oke. Semangat pagi, Bapak Ibu jawab dengan pagi itu ya. Kemudian kalau saya menyapa dengan apa kabar? Bapak Ibu jawab dengan luar biasa, pasti keren. Yang ketiga, ketika saya sapa dengan siapa kita? Bapak dan Ibu jawab 3R Indonesia. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita tes ya semangatnya. Dan lagi sekali, semangat itu bukan hanya dengan ucapan Bapak dan Ibu ya. Kalau hanya dengan ucapan berarti Bapak dan Ibu kena dengan pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Mau disebut seperti itu? Mau apa enggak? Oke, kita sepakat tidak mau seperti itu. Silakan berdiri Bapak dan Ibu. Kita keluarkan semangat kita yang tersembunyi ya. Kita tes. Semangat pagi Mas Bage. Pagi. Apa kabar? Siapa kita? Oke, luar biasa. Tepuk tangan itu kepada semua. Silakan duduk. Nah Bapak dan Ibu, kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara Business of Universitas yang diselenggarakan oleh Star Leader sebagai support system kita. Nah Bapak Ibu, sesi yang pertama acara kita pada hari ini segera kita akan mulai. Tetapi saya sangat yakin di antara kita memiliki beragam
beragam latar belakang di tempat ini, Bapak dan Ibu. Tetapi ada, ya, siapa tahu ada yang sekarang ini posisinya atau profesinya sebagai guru pegawai negeri atau PNS, atau mungkin ada yang sudah menjadi wira swasta yang sukses, bahkan mungkin ada yang sudah menjadi pengusaha yang mandiri, Bapak dan Ibu. Tetapi saya yakin juga, Bapak dan Ibu, Anda, Bapak dan Ibu hadir di tempat ini karena ada sebuah panggilan. Siapakah yang memanggil? Tentunya sebuah peluang, Bapak dan Ibu. Sebuah peluang yang Bapak Ibu pandang, peluang yang sangat dahsyat, Bapak dan Ibu. Teman-teman. Oke. Tetapi Bapak Ibu, sedasar-dasarnya sebuah peluang itu tidak akan ada artinya ketika kita masih membawa berbagai profesi kita dan latar belakang kita di ruangan ini. Untuk itu, supaya acara kita pada hari ini benar-benar bermakna, Bapak dan Ibu, mari kita tanggalkan, kita tanggalkan latar belakang itu, Bapak Ibu, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ketika kita merendahkan ego kita, ya, bahkan menghilangkan rasa ego kita, kita akan melihat suatu peluang yang sangat dahsyat nanti, ya, Bapak dan Ibu. Agar nantinya ketika Bapak Ibu pulang bisa membawa hal-hal yang sesuatu yang sangat bermakna bagi keluarga Anda, bagi orang-orang yang Anda cintai, Bapak dan Ibu. Oke. Sekira-kira setuju apa enggak? Setuju. Oke. Ya. Untuk itu, saya minta dengan hormat kepada Bapak dan Ibu, saya minta komitmennya bagi yang membawa HP supaya HP-nya diserahkan atau dinonaktifkan suaranya. Tetapi bukan berarti kami melarang Anda untuk mengangkat panggilan ataupun membalas pesan. Tetapi kita harus ketahui bersama bahwa acara ini, acara yang sekarang ini lebih penting dari segalanya, Bapak dan Ibu. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah peluang bisnis yang sangat dahsyat sekali dari seorang presenter yang luar biasa. Beliau adalah berlatar belakang sebagai perawat di salah satu puskesmas yang ada di Lombok Timur. Namun karena kegigihan beliau yang di tengah-tengah kesibukannya, beliau mampu mencuri waktu, bukan mencuri uang, Pak, ya, bukan mencuri hati, ya, tetapi mencuri waktu untuk dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis ini. Dan terbukti bahwa beliau pada saat ini berposisi sebagai new leader agensi. Kita panggil dan kita sambut dengan berdiri bertepuk tangan yang sangat meriah. Ashadi Samsu Iqbal. Sampaikan sama MC, saya nama saya Asyadi Samsudikmal, alamat Bagai Kotong, artinya itu Bagai Kotong, Mas Bagai.
Ya, pakai bottom. Latar belakang saya masih aktif di Puskesmas Mas Pagi. Lama. Ada yang dari Mas Pagi? Saya dari tetangga. Ya, boleh. Bapak sering lihat saya di Puskesmas. Oke, tapi di sela-sela waktu saya jadi perawat yang lumayan sibuk lah untuk melayani masyarakat, saya sempatkan waktu menjalani bisnis ini. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, berbicara bisnis, Bapak-Bapak Ibu, pasti tujuan kita itu adalah sukses. Benar? Benar. Ya, berarti kalau tujuan sukses, berarti benar aura yang saya rasakan pada sore hari ini adalah aura kesuksesan.